rusa-rusa yang ada di desa beruang mereka mengantri untuk disuntik, woi. Jurus putaran beruang. Kalian lihat gak? Wow. Ada kecoa berukuran 5000 meter, teman-teman ya. Hey guys. Di video kali ini kita akan bermain game Super Bear Adventure lagi, teman-teman. Tapi kenapa sekarang ada rusa berukuran 1 juta meter berusia 1000 tahun membeku di goa yang sangat gelap, guys? Kalian udah tahu belum, teman-teman? Lihat, ada rusa raksasa super duper jumbo yang membeku di goa ini, guys. Lihat ini. Ini adalah goa rahasia di lembah salju, teman-teman ya. Dan ada juga rusa berukuran 3 meter di sini, teman-teman ya. Lagi apa kamu di sini, woi? Sedang apa kalian di sini? Wah, itu apa, guys? Ada rusa-rusa yang mengantri di desa beruang, teman-teman ya. Lihat ini, guys. Rusa-rusa yang ada di desa beruang mereka mengantri untuk disuntik, woi. Lihat, ada ilmuwan sedang menyuntik rusa yang lagi tiduran, guys. Dan ada beruang ungu lagi megangin tangannya, teman-teman ya. Ada apa ini, guys? Lihat ini. Wah, apa itu, guys? Ada rusa-rusa mini, rusa-rusa kecil dan juga kelinci mengejar-ngejar kita, woi. Ada apa ini, guys? Desa beruang diserang oleh rusa-rusa mini, teman-teman ya. Wah, kabur. Ada apa ini, guys? Ada apa ini, guys? Kenapa ada rusa 1000 rusa di sini, teman-teman ya? Apakah harus kita kalahkan, guys? Apakah mereka marah-marah karena mereka nggak kebagian suntikan profesor ilmuwan ini, teman-teman ya? Lihat itu, guys. Wah, makin banyak, teman-teman. Lihat, tiba-tiba ada ratusan rusa di sini, guys. Kita kalahkan dulu saja, guys ya. Wacah. Kalahkan semuanya, teman-teman ya. Waduh, mereka semakin banyak. Mereka tak habis-habis infinity, teman-teman ya. Kita kalahkan jurus kungfu beruang. Wacah, mantap sekali. Waduh, guys, mereka menjadi merah. Mereka berubah menjadi merah. Apakah mereka akan meledak, teman-teman ya? Kita kalahkan saja langsung. Mantap sekali. Oke, sisa kelinci. Kelinci juga harus kita kalahkan, teman-teman ya. Oke, semua rusa-rusa mini itu sudah kita kalahkan, teman-teman. Dan yang aku aneh, guys, kenapa di sini ada rusa-rusa ngantri, teman-teman ya? Coba buat kalian yang tahu kenapa rusa-rusa ini ngantri, komen di bawah, guys. Lihat, mereka ngantri untuk disuntik oleh ilmuwan, teman-teman ya. Aneh banget, guys. Ada apa itu, guys? Di sini juga ada rusa-rusa berkumpul, teman-teman ya. Waduh, mereka lagi main arcade. Aduh, maaf, aku nggak akan ganggu. Ya, maaf, kamu aja duluan yang main. Ya. Mereka lagi ngantri, guys, dan kita diliatin tadi ya. Aku kira aku bakal dimarahin, teman-teman, soalnya aku menyela antrian, teman-teman. Ternyata tidak, guys ya. Dan ada juga rusa-rusa berkumpul di sini. Mereka mau main VR, teman-teman. Mereka lagi ngantri juga. Hey, rusa-rusa, aku boleh duluan nggak? Oh, nggak boleh, guys. Lihat tuh, mereka langsung marah, teman-teman ya. Ya udahlah, guys. Kita langsung aja cari tempat lain, teman-teman ya. Apa ini, guys? Ada portal rahasia di sini, teman-teman, yang dijaga oleh rusa, teman-teman ya. Kita akan masuk ke portal ini, teman-teman. Tapi sebelum kita masuk, dipencet dulu, guys, itu tombol like dan subscribe-nya, terutama buat kalian yang suka main game Super Bear Adventure. Oke, langsung kita masuk portalnya. Let's go. Kita kembali ke desa beruang, teman-teman ya. Dan lihat, guys, lihat di sebelah sana ada rusa raksasa super duper jumbo berukuran 1 juta meter, teman-teman. Gede banget. Dan ada ilmuwan juga, guys. Apakah rusa ini hasil eksperimen ilmuwan yang barusan kita lihat di sana, guys? Tapi sekarang tempat penyuntikannya sudah hilang, teman-teman ya. Dan ada batu-batu, guys. Ini batu dari mana, teman-teman ya? Oh, dari sini. Ternyata ada tombol pemuncul batu di sini, guys. Dan gunanya batu ini buat apa, teman-teman ya? Coba-coba kita akan ambil satu batu, guys. Oh, aku tahu, teman-teman. Batu ini berguna untuk mengalahkan rusa itu, guys. Oke, kita akan coba jurus putaran beruang. Aduh, meleset batunya, guys. Ya. Coba lagi. Sampai kena pokoknya, guys, ya. Jurus putaran beruang. Itu dia, teman-teman. Tapi malah kena ilmuannya, woy. Sekali lagi.
jurus putaran beruang. Dan itu dia guys, ternyata rusanya sangat kuat. Dia kebal teman-teman ya. Dan kenapa rusa itu sangat besar guys? Coba kalian yang tahu komen di bawah teman-teman. Ternyata masih ada satu rusa raksasa lagi. Lihat guys, gede banget. Kenapa rusa-rusa ini ada suntikan nempel teman-teman. Lihat masih nempel loh suntikannya. Waduh dia gerak, dia ngeliat ke arah kita teman-teman. Kalian lihat gak? Wow 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 wow. Kaget terkaget kaget. Oke kita coba naik ke sini teman-teman. Aku melihat di sini ada sesuatu yang aneh guys ya. Nah kan benar teman-teman. Sekarang tempat ini menjadi kolam patung emas guys ya. Mantap sekali. Aku tahu guys, gimana kalau kita lempar patung emas ini dan kita kalahkan rusa raksasa itu teman-teman. Ayo kita ambil patung emas. Kalahkan, terlalu berat guys. Terlalu berat patungnya. 1 ton ukurannya teman-teman ya. Kita pakai batu aja guys, kita pakai batu serangan berputar beruang. Aduh guys, dia terlalu jauh teman-teman ya. Tapi kenapa guys, kenapa ada rusa raksasa super duper jumbo yang masih ada suntikan di badannya teman-teman. Tuh, lihat gede banget guys. Coba kalian komen yang tahu teman-teman ya. Tapi sebentar guys, aku mendengar suara-suara aneh di sini teman-teman ya. Oh itu dia guys, benar banget. Ada sesuatu yang gerak-gerak dan ternyata ini adalah rusa-rusa teman-teman. Apakah rusa-rusa ini adalah yang barusan ngantri di sini teman-teman? Sekarang mereka dikurung di dalam goa lebah teman-teman ya, dan kita nggak bisa masuk woi. Kenapa ini guys mereka mengamuk teman-teman ya? Aku tahu guys, kita bisa masuk lewat lubang goa ini teman-teman ya. Pintu masuk lewat bawah goa. Oh tidak, banyak banget woi. Dan ada portal guys. Wah kita nyebrang, kita nyebrang. Kamu gak bisa ke sini, kamu gak bisa ke sini. Haha rusa-rusa sini loncat kalau bisa. Kita kalahkan saja teman-teman ya. Wacah mantap sekali. Kalahkan semuanya dulu teman-teman ya. Kita basmi rusa-rusa jahat ini teman-teman. Oke mantap sekali. Dan ada portal rahasia di sini guys. Wah masih ada rusa. Oke kita kalahkan dulu guys ya. Pergi kamu, jangan ganggu desa beruang. Desa beruang sudah damai. Pergi kamu, pergi kamu, pergi. Mantap sekali. Masih ada. Oke itu dia yang terakhir sepertinya guys ya. Sekarang waktunya kita masuk portal rahasia ini teman-teman ya. Oke mari kita pergi langsung. Let's go. Kita ada di rumah raksasa teman-teman ya. Rumahnya profesor atau ilmuwan. Dan lihat guys ini ada rusa digiling-giling woy. Rusanya digiling oleh ilmuwan teman-teman ya. Ada apa ini guys? Horor banget gak sih guys? Horor banget gak sih teman-teman? Ada rusa digiling-giling teman-teman ya. Apakah kalian pernah melihat rusa giling guys? Ini dia rusa giling di rumah ilmuwan teman-teman. Ini apa? Ada ilmuwan super duper jumbo dan dia lagi bereksperimen sama rusa guys. Lihat. Seperti di desa beruang sebelumnya teman-teman ya. Apakah dia punya niat baik guys atau niat jahat teman-teman? Ih aneh banget gak sih guys? Coba menurut kalian apakah profesor ini baik atau jahat guys? Kalian komen di bawah teman-teman ya. Oke kita akan coba lihat ke atas teman-teman. Ada apa kira-kira di atas ini guys ya. Let's go. Aku terbang. Mantap sekali. Apa ini? Kaget terkaget-kaget. Makin kaget, kaget sekebon. Banyak banget hal aneh di rumah raksasa ini guys. Ini apa teman-teman? Ada kecoa berukuran 5000 meter teman-teman ya. Dan dia juga sama teman-teman. Dia adalah objek eksperimennya ilmuwan guys. Lihat tuh ilmuannya ya sama guys. Seperti sebelumnya dia lagi bereksperimen. Tapi sekarang pakai kecoa guys ya. Aneh banget gak sih guys? Aneh banget gak sih teman-teman? Bayangkan guys, bayangkan kalian bertemu ilmuwan dan kalian disuruh untuk menjadi objek eksperimen guys. Horor banget gak sih guys? Oke guys, kita lihat-lihat lagi teman-teman ya.
Wah, apa ini guys? Apa ini guys? Apa ini? Ada tikus juga. Ini adalah tikus objek penelitian ilmuwan juga, teman-teman ya. Lihat guys, dia ada di kota warna-warni guys. Lihat, sepertinya dia marah guys. Sepertinya dia marah, teman-teman ya. Dia mau balas dendam ke ilmuwan sepertinya, teman-teman ya. Mantap sekali memang. Oke, kita akan coba lihat-lihat lagi guys. Pakai kereta api. Tut, ini apa guys? Ada tikus raksasa super duper jumbo di atas lemari guys. Dan dia sepertinya ingin balas dendam guys. Oke, kita lihat masuk ke dalam toilet profesor atau ilmuwan. Kaget terkaget-kaget, ini apa teman-teman? Ada tikus raksasa lagi gitu loh. Dia sangat besar seperti Skibidi toilet guys. Kalian tahu gak Skibidi toilet? Skibidi Bob, yes. Dan dia adalah Skibidi tikus, teman-teman, sepertinya guys. Lihat, Skibidi Bob, yes. Ada apa ini guys? Ada rusa, woy. Rusa lagi berendam, teman-teman. Ya. Rusanya lagi berendam ya, kecapean sepertinya dia guys. Lihat, lagi berenang. Ya. Mantap sekali. Oke guys, kita akan masuk ke dalam lubang ini guys. Ini adalah portal rahasia juga menuju ke terowongan, teman-teman ya. Let's go. Kita ada di sarang lebah tiba-tiba, teman-teman. Lihat ini, mantap sekali. Sarang lebah sekarang menjadi sangat indah guys. Lihat langitnya warna biru tapi ada badai pasir juga guys ya. Waduh. Oke, sepertinya kita harus melawan lebah-lebah ini. Mantap, kita kalahkan lebah-lebah ini. Combo, let's go. Mantap sekali. Aduh, aku jatuh guys. Aku jatuh terkena cairan madu ungu, teman-teman ya. Mantap. Oke, bagus sekali. Untuk aku jago parkour, teman-teman ya. Jadi kita bisa melewati semuanya. Let's go. Oke, ada lebah. Mantap sekali guys. Kita akan masuk lewat atas ini guys ya. Let's go. Oke, kita akan masuk ke dalam sarang lebah, teman-teman ya. Sarang lebah yang berbadai pasir di malam hari, teman-teman. Lihat ini, apakah emang sarang lebah ada badai pasir guys? Waduh, ada botol madu ungu, teman-teman ya. Kita hindari semuanya. Untung aku jago parkour. Kenapa guys? Bentar, aku baru sadar, teman-teman ya. Di atas kita ada awan yang turun hujan guys. Mantap sekali gak sih guys? Lihat, awan yang turun hujan sangat besar guys ya. Hujan badai. Let's go. Oke, kita akan keluar. Mantap sekali guys ya. Kita ada di luar sarang lebah yang langitnya sangat indah, teman-teman. Lihat ini guys, indah banget langitnya, teman-teman ya. Ada matahari, langitnya warna biru, warna merah, warna kuning. Semuanya bersatu guys ya. Oke, kita kalahkan dulu. Di sini ada cacing raksasa. Mantap sekali. Sekali lagi. Mantap sekali. Ayo guys, itu dia udah warna merah. Dia akan meledak. Bom, sakalaka boom. Dia kalah guys ya. Kita memang sangat kuat, teman-teman. Mantap sekali guys. Lanjut lagi guys. Kita naik. Ayo, aku akan masuk lagi ke sarang lebah yang lantai 2, teman-teman ya. Oke, mantap. Loncat gaming. Let's go. Oke, kita masuk langsung menuju ke sarang lebah guys ya. Waduh. Ini apa guys? Ada piringan berputar-putar seperti gasing. Kita lewati. Mantap, itu dia guys. Dan kita akan menuju ke langit. Aku terbang. Oh lihat guys, langitnya pasti indah, teman-teman. Benar banget, lihat langitnya sangat indah guys. Warna merah, warna kuning, warna biru bersatu menjadi pelangi. Woi, mantap sekali memang ya. Tapi kenapa warnanya normal guys di sini? Warnanya menjadi normal lagi guys ya. Tidak menjadi indah lagi warna ungu, merah, kuning, hijau di langit yang biru, teman-teman. Berubah lagi guys. Lihat, berubah lagi warnanya, teman-teman ya. Menjadi ungu lagi, teman-teman. Wow, ada awan. Kita berhasil menghindari serangan madu ungu karena ada awan guys ya.
ada Ratu Beatrice. Loh, kenapa jadi normal lagi teman-teman? Wow, oke kita hindari dulu serangan Ratu Beatrice. Tapi kenapa normal lagi guys ya? Aku pengen langitnya jadi ungu lagi teman-teman. Gimana caranya woy? Kenapa jadi normal lagi begini? Menjadi cerah teman-teman ya. Oke, tidak apa-apa guys. Kita harus mengalahkan dulu Ratu Beatrice-nya dengan cara kita nggak boleh terkena serangan Ratu Beatrice. Oke, mantap sekali. Hindari serangannya. Let's go, mantap. Aduh, aku berjatuh, hampir jatuh. Tidak kena dong. Mantap sekali dong. Hati-hati dong. Oke, aku jatuh. Tidak jatuh dong. Aku jago parkour dong. Nggak mungkin jatuh, teman-teman ya. Eits. Oke, mantap sekali. Nah, berubah jadi ungu lagi, teman-teman. Ini aku mau guys, tapi ada beruang ungu yang lagi terbang di tengah-tengah badai pasir teman-teman ya, kita diikat teman-teman. Dilemparin madu ungu, tapi tenang saja, ada Chika, itu ada Chika teman-teman. Tapi kenapa Chikanya jadi kodok guys? Chikanya jadi kodok teman-teman, mantap sekali guys. Ada kodok Chika berbentuk hijau teman-teman, lihat nih. Lucu banget gak sih guys? Lucu banget gak sih teman-teman? Ada si kabar bentuk kodok hijau woy. Dan lihat ada awan di sampingnya. Dia kehujanan teman-teman. Kasihan kedinginan woy. Kasihan si kanya kedinginan teman-teman. Lihat ini. Kita akan coba keliling-keliling di sarang lebah ini menggunakan si kodok guys. Lihat lucu banget soalnya guys. Siapa yang setuju guys? Ini lucu banget kan? Ini lucu banget gak sih guys? Lihat seperti Chikanya lagi nangis teman-teman. Dia pakai kacamata Imaber juga teman-teman ya. Mantap sekali guys. Oke lah teman-teman, sampai sini aja video kali ini guys. Makasih buat kalian yang udah nonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.